Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Bertemu lagi dengan channel kami, yaitu Info Ragam Usaha. Jangan lupa ya, subscribe dulu, share, komen, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu video kami yang selanjutnya. Oke teman-teman, untuk kalian yang hobi memelihara hewan, terutama ayam pelung, tiba-tiba ayam kita lumpuh atau sakit dan susah berdiri. Pertama-tama, yang saya akan menjelaskan kenapa ayam pelung bisa lumpuh. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan ayam itu lumpuh. Satu, karena kurang kalsium. Kedua, karena kurang terkena cahaya matahari. Ketiga, karena pola makan yang tidak teratur. Itu menyebabkan hewan atau terutama ayam mengakibatkan kelumpuhan. Untuk kalian yang punya ayam lumpuh, jangan khawatir ya. Di sini saya akan menjelaskan cara atau obat supaya ayam bisa normal kembali. Pertama-tama, dengan cara direfleksi atau diurut tradisional dengan rutin minimal seminggu sekali. Kedua, bisa dengan cara ayam pelungnya dijemur. Tapi perlu diketahui, dijemurnya dari mulai jam 9 sampai jam 11 ya guys. Karena dari jam 9 sampai jam 11 ini sangat bagus untuk kesehatan ayam, apalagi ayam yang lagi lumpuh atau yang susah berdiri. Dan untuk kalian yang hobi ayam pelung, jangan sampai si ayamnya dikandangin terus full 24 jam tidak diumbar sama sekali. Jadi usahakanlah sesekali di waktu senggang kalian semua mengumbar ayam pelung itu, karena tidak baik kalau ayam 24 jam dikandangin terus karena tidak ada pasokan cahaya matahari yang full. Itu sangat jelek untuk kesehatan ayam. Ketiga, bisa diberikan obat khusus ayam ya, banyak di toko-toko pakan, di apotek, dan tentunya kalian harus memberinya dengan resep dokter hewan. Itu guys, diantara untuk mengobati ketika kita mempunyai ayam yang sakit, terlebih itu ayamnya mempunyai kelumpuhan. Itu dengan tiga cara yang tadi dan saya sudah praktekkan, alhamdulillah semuanya berjalan normal dan kembali ke tahap yang semula, bisa berjalan, bisa berkokok, dan bisa berkawin kembali. Jadi intinya kita diwajibkan berusaha, dan sembuh dan tidak sembuhnya itu adalah hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga channel ini bermanfaat ya guys. Satu kali lagi saya mohon kepada semuanya yang menonton video ini, jangan lupa share, komen, dan subscribe ya, supaya channel ini berkembang pesat dan bisa bermanfaat bagi khalayak orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.